Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islamu dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. والذي جعل القرآن كتابا هاديا للمهتدين والذي جعل محمدا رسولا آمنا للمؤمنين. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan fitrah pada diri kita. Fitrah itu, kalau kita berbuat baik kita bahagia, kalau kita tidak berbuat baik bertentangan dengan fitrah itu. Nah, banyak ulama, salah satunya Ismail Al-Faruqi, mengatakan bahwa fitrah itu adalah suara ilahi yang ada di diri kita, dan itu sejalan dengan perbuatan kita. Kalau berbuat baik bahagia, kalau gak berbuat baik dia menderita. Makanya orang kalau menjuri gak perlu dihakimi oleh orang lain, dia akan dihakimi oleh dirinya. Ya kan? Seseorang yang berzina gak akan dihakimi oleh orang lain, karena orang lain bisa jadi gak tahu dia berbuat zina, tapi dia dihakimi oleh dirinya. Nah, itu dia, kalau kita berbuat dosa, maka dampak dari perbuatan dosa itu kembali ke diri kita. Itu surat Al-Isra ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Ini tadi kan kita bicara tentang ihsan. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa sebetulnya orientasi hidup kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Ya, orientasi hidup kita adalah akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk dunia kita. Kenapa? Karena hidup di dunia sebentar, sesaat. Maka apa yang kita lakukan hari ini untuk persiapan kepada kehidupan yang pasti, yaitu akhirat. Maka Allah katakan, kejarlah akhiratmu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Kejar akhirat, jangan lupa dengan dunia. Kemudian Allah katakan, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Subhanallah. Berbuat ihsanlah kamu di jalan Allah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Artinya apa? Kita hidup dengan nikmat dari Allah, kesehatan dari Allah, ilmu dari Allah, rezeki dari Allah, semua dari Allah. Kalau kita memahami, menyadari bahwa semua dari Allah, itulah yang disebut kebaikan dari Allah. Maka dengan kebaikan-kebaikan itu, berbuat ihsanlah kamu di jalan Allah. Kalau mau bahagia. Jadi kebahagiaan itu saja sudah kita dapat dari apa? Dari kebaikan yang kita lakukan. Tadi datang ke masjid, menghidupkan agama Allah, bahagia. Sedekah, bahagia. Berbagi ilmu, bahagia. Silaturahim, bahagia. Itu baru dari kebahagiaan direct, langsung, cash, dikasih oleh Allah kebahagiaan ketika kita berbuat kebaikan langsung. Nanti ada kebahagiaan lagi yang lebih dahsyat lagi. Nah, kenapa orang yang berbuat ihsan itu bahagia? Karena dia berada di tingkat keikhlasan. Dia berada di tingkat ketulusannya kepada Allah. Dia melakukannya semata-mata karena Allah. Apakah dia merasa seakan dia melihat Allah ataupun
Dia yakin Allah melihat dia. Kenapa orang yang berbuat ihsan itu bahagia? Kenapa orang yang tadi berbuat ihsan bahagia? Karena dia melakukan itu ikhlas karena Allah, tulus karena Allah. Keikhlasan, ketulusan itu baik karena dia seakan-akan melihat Allah, atau dia meyakini Allah melihat dia. Atau yang ketiga, dia sandarkan semua kebaikan karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Itu yang ketiga. Jadi tingkatan orang yang berbuat ihsan itu, yang pertama seakan-akan melihat Allah. Itu yang disebut dengan musyahadah. Atau tingkatan yang kedua, tingkatan kedua itu kalau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita, itu muraqabah. Atau yang ketiga, dia berbuat ihsan itu mengharapkan semua kebaikan yang ada di sisi Allah, surga, rezeki, segala macam bentuk kebaikan. Nah, ini yang membuat kenapa orang yang berbuat ihsan itu pasti bahagia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita berbuat ihsan karena Allah, kita berbuat ihsan karena Allah, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah memberikan dampak bahagia kepada kita. Nah, apa ruang lingkup ihsan itu? Ada dua. Ruang lingkup ihsan itu ada dua menurut Al-Quran. Yang pertama kita lihat di dalam surat Luqman ayat 2 sampai ayat 5. Ya, surat Luqman ayat 2 sampai ayat 5. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ya, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat orang yang berbuat ihsan. Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai rahmat buat orang yang berbuat ihsan. Siapa orang yang berbuat ihsan? Nah, kan gitu kan. Pertama lihat, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi ihsan di sini terkait dengan hablum hablum minallah, hablum minan nas. Ya, ini. Jadi yang disebut dengan perbuatan ihsan itu terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Bismillah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita sholat itu berarti kita melakukan perbuatan ihsan. Kita menunaikan zakat itu berarti kita melakukan perbuatan ihsan. Berarti ini menggambarkan bahwa semua amal kebaikan, amal ibadah yang terkait dengan ibadah hablum minallah adalah ihsan, yang terkait dengan hablum minannas adalah ihsan. Saya ulangi. Semua ibadah yang terkait dengan hablum minallah adalah ihsan, yang terkait dengan hablum minannas adalah ihsan. Nah, kenapa ihsan ini mendatangkan kebahagiaan? Penelitian di Amerika Serikat. Nah, ini kita sekarang menguatkan Al-Qur'an melalui sains. Penelitian di Amerika Serikat, hubungan meditasi dengan peningkatan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Endorfin itu sejenis morfin. Bedanya kalau morfin disuntik, kalau endorfin diproduksi secara alami oleh salah satu dari bagian otak kita, bagian yang kecil yang bernama hipotalamus, dilepas oleh hipotalamus, yaitu hormon kebahagiaan morfin. Dia bernama endorfin. Jadi setiap orang meditasi begini, dia meditasi fokus, dia khusyuk, nah itu diproduksi endorfin itu. Meditasi tertinggi di dalam Islam adalah sholat khusyuk.
Meditasi tertinggi di dalam Islam adalah haji wukuf di Arafah. Meditasi tertinggi dalam Islam adalah baca Al-Quran. Meditasi di dalam Islam adalah zikir. Nah, Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Penelitian di Amerika, hubungan meditasi dengan hormon kebahagiaan endorfin, Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, ingat hanya dengan berzikir mengingat Allah menenteramkan hati. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi haji.